بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين، قال: فصل. فروض الوضوء ستة: الأول النية، والثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. النية قصد شيء، قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. Baik, mula-mulanya mohon maaf lah atas kelewatan sikit sebab berjanji dengan orang. Janji nak pemik barang, janji sebelum pukul 10, dia sampai 10 lebih sikit. Jadi maaf lah makan masa sini. Baik, tak apa. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif rahimahullahu taala: faslun. Bermula ini satu fasal. Dalam tajuknya dia buat fi faraidil wudu'. Ini satu fasal pada menceritakan, pada menerangkan hukum segala fardu-fardu wudu'. Segala fardu-fardu wudu'. Baik. Furudul wudu' sittatun. Bermula segala fardu-fardu wudu' itu sittatun, enam. Masuk ke dalam bab yang seterusnya, iaitu kita masuk dalam bab wuduk, yang mana kalau tengok dalam bab dalam segi kedudukannya, dia agak tak, macam mana kita nak kata, dia kalau tengok daripada sudut susunan bab, sewajarnya bab wuduk ni dikemudiankan selepas daripada bab mandi. Sebab bila sebelum ni kita membincangkan tentang alamatul buluh, kemudian kita membincangkan tentang istinja, kemudian Tuan Kitab Safinatun Najah dia meletakkan bab wuduk sebagai bab yang ketiga, kemudian bab air, kemudian bab mandi, kemudian sebab-sebab wajib mandi, kemudian barulah menceritakan tentang syarat sah wuduk dan nawaqid yang membatalkan wuduk. Jadi dia pecahkan di antara satu bab yang berhubung antara satu sama lain. Yang ahsannya, yang baiknya, kalaulah susunan bab ni boleh, mungkin ada jalan ataupun ada hujah yang tersendiri. Cuma kita selaku orang yang membaca ni, dia macam memisahkan bab-bab yang sepatutnya berada pada satu tempat. Wuduk, rukunnya, syaratnya, dan juga batal wuduk tu, nawaqid wuduk tu, sepatutnya dia ada sekali. Maksudnya sama ada bab-bab tadi yang di depan itu yang ada di belakang itu dikedepankan, ditakdimkan, ataupun fardu wuduk bab ni ditakhirkan, dibelakangkan bagi dia duduk sekali. Ini kita bincang bab fardu wuduk, lepas ni kita bincang bab air,
Lepas tu kita bincang bab mandi, lepas tu baru kita bincang balik bab syarat wuduk dan juga membatalkan wuduk. Jadi dia duduk asing-asing. Maklumat tu dah sejuk. Itu sekadar ni lah, sekadar satu bentuk sentuhan kita terhadap susunan bab ni. Ala kulihat tak ada masalah lah, tak ada masalah. Masing-masing ada dia punya cara susunan dia sendiri. Baik. Terus furudul wudu'i, bermula segala fardu wudu' itu sittatun, enam. Ini dalam mazhab kita Syafi'i lah. Baik. Bila mana disebutkan kalimah fardu, bila mana kalimah disebutkan kalimah furud, dan juga kalimah dalam tajuk tu disebut fara'id, dia merujuk kepada jamak bagi mufrad yang sama, iaitu kembali pada mufradnya fardu. Fara'id jamak dia fardu, furud jamak dia juga fardu. Cuma satunya jamak qillah, satu lagi jamak kasrah. Satunya jamak qillah, satu lagi jamak kasrah. Baik. Apa dia fardu daripada sudut lughah? Daripada sudut lughahnya fardu dengan makna an-nasib ataupun al-lazim, dua sudut makna. Kadang-kadang kata fardu daripada sudut bahasa digunakan dengan makna nasib, nasib dengan sad, nasib iaitu habuan ataupun bahagian. Sebab tu kita dalam bahasa Melayu kita guna nasib hang lah ni, maksudnya habuan hang lah yang ni, gitu. Padan muka nasib hang, nasib tu lah, nasib tu maksudnya bahagian ataupun habuan. Ataupun digunakan fardu juga dalam bahasa Arab juga dengan makna lazim, dengan maksud satu benda yang kemestian, satu benda yang bahasa kita juga sebut sebagai wajib. Lazim maksudnya benda yang tak dapat tidak, mesti dilakukan ataupun mesti, lazim, mesti. Itu daripada sudut lughah. Itu daripada sudut lughah. Adapun daripada sudut istilahnya, maka dia hampir dengan makna lazim. Daripada sudut istilah, maka dia hampir kita gunakan makna lazimnya itu, cuma kita gunakan dalam bentuk yang khusus. Iaitu pada istilahnya, iaitu sama makna dengan wajib, sama makna dengan rukun. Sama makna dengan wajib, sama makna dengan rukun. Iaitu ma talabahu asyari'u talaban jaziman. Ma talabahu asyari'u talaban jaziman. Ma sesuatu perkara yang talabahu syari'u, yang menuntutlah, yang memintalah ataupun menyuruhlah oleh syari', syari' Allah dan juga Rasul. Talaban jaziman akan sebagai tuntut yang putus, akan sebagai tuntut yang tak boleh diabaikan, yang tak boleh diringankan. Dia talaban jaziman. Maka sama makna dengan wajib, sama makna juga dengan rukun. Ini istilah-istilah yang digunakan yang maknanya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, rukun, fardu dan wajib itu perkara yang sama, melainkan dalam beberapa masalah fiqah. Contohnya dalam masalah haji, maka pada ketika itu wajib dan juga rukun dua benda yang berbeza. Dalam masalah haji kita ada wajib haji, ada rukun haji ataupun fardu haji. Itu saja. Itu saja yang berbeza dalam mentarifkan wajib dan juga fardu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pindah ke mazhab yang lain, contohnya mazhab Hanafi, maka ada sikit beza dia antara wajib dengan fardu, antara wajib dengan rukun. Tak payahlah yang tu, nanti masuk dalam fiqh muqarrar kita bincang yang tu. Baik. Jadi fardu wudu sama makna dengan rukun wudu, sama makna dengan wajib wudu. Cumanya jarang ataupun kebanyakan fuqaha, kebanyakan ulama bila mana mengarang ataupun menceritakan tentang bab ni, jarang digunakan rukun wudu. Kebiasaannya digunakan fardu wudu. Berbanding dengan solah dalam bab sembahyang, selalunya digunakan sebagai rukun sembahyang, jarang digunakan fardu sembahyang. Sebab kalau kita sebut fardu sembahyang, kita rojok terus kepala kita kepada waktu fardu zuhar, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya dan fardu subuh. Kalau kita sebut kata wajib solah, kewajipan dalam sembahyang pun kita nampak terus sana, dia tak nampak dah bab rukun. Maksudnya bila kita sebut fardu sembahyang dengan rukun sembahyang tu, seolah-olah di diri kita dia berbeza, padahal dia benda yang sama. Dia benda yang sama. Bila sebut fardu solah, dia tak merujuk secara hakikatnya, dia tidak merujuk terus kepada waktu sembahyang macam yang kita faham. Bila sebut fardu solah, furudu solah atau faraidu solah, dia merujuk kepada rukun. Cuma dia jarang sangat digunakan. Macam tu juga dengan wuduk.
kebanyakannya kita akan ataupun selalunya ulama akan gunakan furud ataupun faraid, fardu wuduk merujuk kepada rukun. Jarang-jarang digunakan rukun wuduk. Apa beza di antara dua penggunaan ni? Perbezaan di antara kedua-dua penggunaan ni, dia seolah-olah satu isyarat secara halus kepada kita bahawasanya rukun wuduk dia boleh dibuat dalam bentuk berasingan. Sebelum mandi kita basuh muka dengan niat wuduk. Habis mandi kita basuh tangan dengan niat wuduk. Selesai pakai baju kita sapu kepala dengan niat wuduk. Keluar sampai masjid kita basuh kaki dengan niat wuduk berasingan. Dia tak ada masalah. Sembahyang boleh buat lagu tu tak? Sembahyang dia kena berturutan dan juga kena buat tanpa dipisahkan dengan melakukan perbuatan yang lain. Maka ketika tu disebut sebagai rukun sembahyang. Sebab bila sebut kata rukun, macam yang kita bincang dalam masalah rukun-rukun Islam dan juga rukun iman, dia juzuk yang membentuk diri sembahyang. Dia ambil makna tu. Bila sebut kata rukun sembahyang, maksudnya perbuatan-perbuatan 13 dalam sembahyang tu dia perlu dilakukan tanpa diselangi dengan perbuatan yang lain. Sebaliknya bila kita guna kalimah fardu wudu, walaupun dia merujuk kepada makna yang sama, tapi satu isyarat halus kepada kita bahawasanya bila sebut kata fardu wudu, maksudnya dia boleh dibuat dan diselang dengan perbuatan yang lain. Kita ambil sembahyang masuk muka dulu. Ayat tak ada, berhenti. Ustaz sembang kawan lu. Ayat ada balik. Pasal tangan. Ayat tak ada balik. Berhenti Ustaz pi goreng ikan. Ustaz ayat ada balik sapu kepala. Tak ada balik. Sembang dengan kawan, buka pintu, tutup pintu ke dia pula. Lepas tu ayat ada basuh kaki balik selesai, tak ada masalah apa. Yang pentingnya sama niat. Tapi sembahyang boleh buat gitu tak? Tak boleh. Sebab tu ulama memilih dalam bab solah menggunakan rukun, iaitu merujuk kepada setiap satu daripada rukun-rukun itu dia membentuk mahiyah, dia membentuk hakikat diri sembahyang tu tanpa boleh diselangi dengan perkara yang lain. Sebaliknya dalam bab wuduk, ulama memilih menggunakan kalimah fardu sebagai satu isyarat kepada bahawasanya perbuatan-perbuatan dalam wuduk ini boleh diselangi dengan perkara yang lain. Cuma sunat saja mualat, sunat saja berturut-turut. Baik. Itu saja. Tapi dalam maknanya sama. Baik rukun wuduk pun merujuk kepada benda yang sama, fardu wuduk pun merujuk kepada benda yang sama, wajib wuduk pun merujuk kepada benda yang sama. Rukun sembahyang pun merujuk kepada benda yang sama, fardu sembahyang pun merujuk kepada benda yang sama, wajib sembahyang pun merujuk kepada benda yang sama. Cuma penggunaan itu daripada sudut urufnya berbeza. Itu saja. Baik, furudul wudu'i, segala fardu-fardu wudu'. Al-wudu' secara lughahnya dengan dhammah waw ialah nama bagi membasuh anggota yang tertentu. Dia panggil ismun li ghuslil a'dha'i. Ismun li ghuslil a'dha'i, nama bagi basuhan beberapa anggota. Itu namanya wudu'. Itu namanya wudu' daripada sudut lughah dengan dhammah waw. Wudu', kalau kita baca dengan wadu' dengan fathah waw, dia merujuk kepada air yang kita gunakan untuk berwudu', wasilah yang kita gunakan untuk melakukan perbuatan wudu'. Maka wudu' dengan dhammah waw itu merujuk kepada hadas, perbuatan. Bukan hadas, hadas kecil, hadas besar, hadas dengan maksud fi'il, perbuatan. Wudu' dengan dhammah waw merujuk kepada perbuatan kita membasuh anggota, itu wudu'. Adapun dengan fathah waw, wadu', dia merujuk kepada air yang kita gunakan untuk berwuduk. Dia sama macam tahur dengan tuhur. Tuhur, bersuci, merujuk kepada perbuatan. Kita bersuci, kita menyucikan diri. Tahur dengan fathah ta, dia merujuk kepada sesuatu yang kita gunakan untuk bersuci. Contohnya mak. Dan Allah SWT sebut, ma'an tahura. Ma'an tah, ma'an tahura. Air yang suci, iaitu merujuk kepada air. Benda yang kita gunakan untuk bersuci. Adapun tuhur, dhammah waw, dhammah ta, iaitu merujuk kepada perbuatan suci ataupun hukum suci itu. Baik. Adapun daripada sudut istilahnya, wuduk daripada istilah iaitu sama makna dengan lughah, cuma ditambah sikitlah ghaslu, ghaslul a'dha'il makhsusati bi niyatin makhsusatin. Ditambah cuma bi niyatin makhsusatin saja. Ghaslul a'dha'il makhsusati bi niyatin makhsusatin, membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Maka itu wuduk daripada sudut istilah. Pensyariatan wuduk sama macam pensyariatan sembahyang atas pendapat yang paling kuat, iaitu pada malam Isra. Pada malam Isra disyariatkan mandi, disyariatkan mandi wajib, mandi angkat hadas. Disyariatkan juga istinja,
disyariatkan juga wuduk bersama dengan solah. Cuma lalu bila kita cerita bab Isra Mi'raj ni, kita akan tumpukan kepada solah. Sebab itu dipanggil maqasid, itu yang dia panggil tujuan Mi'raj itu berlaku. Tapi wuduk, mandi wajib dan juga mandi hadas dan juga istinja itu merupakan wasilah ataupun wasail bagi solah. Dia disyariatkan sekali. Cuma ada satu pendapat mengatakan tak, dia disyariatkan sebelum ketika mana dia diutus Nabi menjadi Nabi, iaitu pada tanggal Nabi berumur 40 tahun dulu ni. Waktu ketika Nabi berumur 40 tahun selepas daripada penerimaan wahyu di Gua Hira. Itu juga ada satu kaum yang mengatakan pensyariatan wuduk, istinja dan juga mandi ni dia fi awalil bi'athah, pada permulaan pengutusan Nabi sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cumanya boleh digabungkan di antara dua pendapat ni, kita sebut bahawasanya sebagian ulama menghimpunkan di antara dua pendapat mengatakan pada awal bi'athah itu disyariatkan, cuma pada ketika Isra dan Mi'raj itu ditakhsiskan perbuatan. Pada awal Isra, pada awal bi'athah itu disyariatkan seumpama perbuatan umat yang terdahulu dan nabi-nabi yang terdahulu. Kita dah bincang sebelum ni, istinja menggunakan air bukan dilakukan oleh Nabi Muhammad pada mula-mulanya. Istinja menggunakan air pada mula-mulanya dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Maksudnya boleh jadi pensyariatan dan juga amalan pada ketika itu berlaku seperti mana syariat nabi-nabi yang terdahulu. Macam juga dengan sembahyang. Sebelum daripada pensyariatan solah pada Isra Mi'raj itu, Nabi wajib sembahyang, sembahyang malam 2 rakaat, siang 2 rakaat, malam 2 rakaat. Kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya seperti mana syariat sembahyang nabi-nabi yang terdahulu. Maksudnya yang dibaca dalam tu pun tak tahu macam mana, ada rokok ke tak tahu lagu mana dan sebagainya. Sebab dalam peristiwa Mi'raj, kalau kita tengok dalam contohnya dalam Munyatul Musalli pun ada sebut, bila mana Nabi naik Mi'raj kepada di langit, Nabi naik Mi'raj ke langit, Nabi tengok perbuatan ibadah malaikat-malaikat yang di langit. di satu lapisan langit itu malaikat itu semuanya qiyam sahaja tanpa melakukan benda yang lain bagi salam kepada Nabi. Di satu tabaqah langit yang lain, semua malaikat yang berada pada kawasan itu cuma rokok sahaja tanpa melakukan ibadah yang lain. Dia pun cuma berhenti bagi salam dekat Nabi, rokok bagi salam dekat Nabi. Ada setengah di sebahagian yang lain, di langit yang lain dan di kawasan yang lain, ada sebahagian malaikat itu di tempat itu cuma sujud sahaja. Bila Nabi datang ke kawasan tersebut, maka dia duduk di antara dua sujud, bagi salam dekat Nabi, Nabi jawab salam, kemudian sujud balik. Jadi sujud dua kali lah, rokok sekali, berdiri itu juga sekali, tapi sujud dua kali. Dia pun sujud, duduk di antara dua sujud, bagi salam dekat Nabi, sujud balik. Maka dalam riwayat menyebutkan bahawasanya Nabi suka sekiranya ibadah-ibadah tersebut dijadikan sebagai ibadah solah bagi umatnya. Maksudnya, kalau kita faham daripada cerita tu, maksudnya ibadah solat yang Nabi lakukan sebelum ini, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat siang dan 2 rakaat malam tu, boleh jadi kaifiatnya tidak sama macam sembahyang yang kita lakukan sekarang. Boleh jadi. Maka boleh dihimpunkan di antara dua qaul itu, iaitu pada pensyariatan bab taharah dan sebagainya ini, dia disyariatkan pada awal bi'athah. Pada permulaan pengutusan Nabi SAW sebagai Rasul itu telah disyariatkan, cuba dengan kaifiat syariat yang terdahulu. Bila mana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj 10 tahun selepas daripada itu ataupun 11 tahun selepas daripada itu, maka barulah disyariatkan macam yang kita ketahui sekarang ni. Boleh jadi. Sebab lepas daripada turun Mi'raj itu, subuh tu Nabi tak sembahyang lagi. Sebab tak tahu kaifiat. Zuhur tu baru malaikat Jibril AS turun dan mengimamkan Nabi selama 2 hari. Zuhur pada awal waktu, asar pada awal waktu, maghrib pada awal waktu, isya pada awal waktu dan juga subuh pada awal waktu. Kemudian zuhur pada akhir waktu, asar pada akhir waktu, maghrib pada akhir waktu, isya pada akhir waktu dan subuh pada akhir waktu. Itu yang 2 hari itu yang malaikat Jibril mengimamkan Nabi, dan itulah waktu sembahyang. Itulah waktu sembahyang. Maknanya lepas pada turun daripada Mi'raj itu, solat itu tidak dilakukan oleh Nabi. Pensyariatan dah ada. Allah Ta'ala dah perintahkan supaya Nabi dan umatnya SAW sembahyang sehari semalam 5 waktu. Nak sembahyang macam mana tak tahu kaifiat. Betul yang duk sembahyang sebelum ni itu kaifiat Nabi-Nabi yang terdahulu. Samalah dengan masalah ni. Boleh dihimpunkan di antara dua qaul itu, ikut ulama yang mengatakan wudu, istinja dan juga mandi hadas itu telah disyariatkan pada awal bi'athah. Maksudnya pensyariatan itu selaras ataupun selari dengan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Adapun ikut pendapat yang mengatakan dia disyariatkan pada Isra pada malam Mi'raj, maka maksudnya ditanggung maknanya kepada itu pensyariatan dengan kaifiat yang maksus, kaifiat yang tertentu. Gitu. Baik.
selesai masalah tu. Sittatun, ada enam. Furudul wudu' sittatun, ada enam. Enam ni dalam mazhab Syafi'i. Orang tua-tua kita, orang tua-tua selalunya sebut empat basah, dua kering. Rukun wudu' itu merujuk kepada empat basah, dua kering. Maksudnya merujuk kepada empat basuhan dan juga sapuan dan dua benda yang tidak melibatkan air. Empat basah, dua kering. Itu orang tua-tua kita sebut. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Adapun dalam mazhab Hanafi, empat ya. Itu dalam perbandingan mazhab Abi Hanifah. Kita tinggal dulu benda tu. Abis, al-awwalu yang pertamanya an-niyyatu, niat. Niat wudu'. Al-awwalu an-niyyatu, niat wudu'. Maklumlah kerana lah, niat wudu'. Cumanya niat ini perlu diketahui bahawasanya maknanya itu dia akan sebut belakang ni, takrif dia. Dia punya dalam fasal yang seterusnya. Dia akan sebut makna niat dan juga makna tertib. Makna niat dan juga makna tertib. Kita lajak masuk fasal lonturih. Sekejap kita patah balik. Masuk fasal lonturih. Masuk fasal yang seterusnya iaitu tentang makna niat. Dia untuk memudahkan kita punya kefahaman. Sekejap kita patah balik. Baik. Kan faslun fi niyyati wa tartibi. Kita tengok situ sebab dia mensyarahkan tentang niat. Maka perlu kepada syarahan tentang niat ni. Sebab kalau kita syarah pula lepas tu saya masuk bab ni dia jadi dua kali kerja. An-niyyatu yang dikatakan niat itu qasdu syai'in muqtarinan, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yang dikatakan niat itu ta'rifnya, definisinya, maksudnya ialah qasdu syai'i mengkehendaki akan sesuatu. Dalam bahasa lamanya, dalam bahasa klasiknya sebut menuju hati, tuju hati akan sesuatu. Itu bahasa lama lah. Siapa yang boleh faham bahasa tu, maka bahasa tu yang terlebih dakik, bahasa tu yang lebih tajam, yang lebih dalam, yang lebih tepat maksudnya. Ataupun dalam bahasa yang agak ringan disebut menyahajai, sengaja buat sesuatu. Tu maksud qasad, qasdu syai'. Kita melakukan sesuatu itu dengan sengaja. Maksudnya hati kita dengan sukarelanya nak buat benda tu. Qasdu syai', menuju sesuatu, melakukan sesuatu. Idhafat qasad kepada syai', idhafat masdar kepada fa'il. Dia dihazafkan, dihazafkan fa'il ya, iaitu nawi, orang yang berniat itu. Qasdu syai', menuju hati, hati menuju sesuatu, hati menyahajai sesuatu. Muqtarinan, hal keadaan qasad itu, hal keadaannya menyertai bifi'lihi, dengan perbuatannya. Hal keadaan qasad itu menyertai dengan perbuatannya. Baik, itu ta'rif bagi niat. Mengkehendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, berkehendak kepada sesuatu serta buat. Dia ada dua komponen, dia ada dua juzuk. Satu kita qasad, yang keduanya kita fi'il. Yang pertamanya kita ingin buat, yang keduanya kita buat benda tu. Maka gabungan di antara dua perkara tersebut yang dinamakan sebagai niat. Gabungan dua perkara tersebut disebutkan sebagai niat. Andai kata salah satu, kita cuma inginkan sesuatu dengan keinginan yang jazam, yang putus, maka itu disebut sebagai azam, ataupun kita sebut dalam bahasa kita tekad. Tanpa melakukan, esok ni nak bangkit esok, ataupun esok ni nak semayang subuh, azam. Semayang tak lagi, tak lagi, sebab subuh tak masuk lagi. Maka pada ketika itu namanya azam, tekad, bulat hati. Orang tua-tua kita terjemah sebagai bulat hati. Pasal apa terjemah bulat hati? Apa signifikan bentuk bulat tu dengan perbahasan azam? Dia merujuk kepada tidak ada sebarang unsur tersembunyi yang tersangkut. Kan bila selain daripada bujuk, selain daripada bulat, contohnya petak, empat segi dan sebagainya, dia ada bucu. Bucu tu dia tak smooth, dia tak lancar. Disangkut. Maka bila sebut kata bulat hati, maksudnya kehendak kita tak ada yang tersembunyi. Kehendak kita memang inginkan benda yang satu tersebut. Maka disebut sebagai bulat hati.
Itu yang dimasukkan dengan azam. Sekiranya tidak dilakukan serta perbuatan. Nak bangkit, nak bangkit ni cuma tak bangkit lagi, nak bangun. Bila sebut kata nak bangun, maka itu azam. Nak bangun serta bangun, maka itu disebutkan dengan niat. Itulah yang dimaksudkan dengan niat dalam bahasa syarak, bukan dalam bahasa kita. Dia antara banyak benda yang kita kena perbetulkan bila mana kita mengaji, bila mana kita menggunakan bahasa kita sebagai bahasa ilmiah, sebagai bahasa syarak, sebagai bahasa istilah. Dia akan jadi banyak salah. Contohnya dalam masalah niat. Contohnya, kita semua benda kita niat. Aku niat nak bagi kat hang benda ni. Aku niat nak bagi kat hang, aku niat nak bagi benda ni kepada seseorang. Bagi dah gida baru niat. Dak, bukan niat, bukan niat. Itu baru qasad. Baru ada keinginan. Yang kalau dibahaskan dia akan pecah kepada beberapa maratib. Ada disebut sebagai hadithun nafsi, ada disebut sebagai jash, ada disebut sebagai hammun, ada disebut sebagai ada beberapa maratibul khams, maratibul niyah, maratibul qasbi, khamsah, lima tingkatan-tingkatan kehendak hati tu. Ada lima, ada yang lintasan khatar, lintasan hati, dia tak, dia terlintas tapi tak kekal dalam hati. Ada yang kekal seketika, disebut sebagai ham. Dia lintas, dia berada sat dalam kita, kita fikir, kita terfikir ataupun kita timbang sat benda tu, lepas tu hilang. Nama dia ham. Ada yang bila masuk dalam hati keinginan tersebut, maka dia lama. Sampai kita boleh kita seolah-olah berbicara dengan, kita berbicara tentang benda tersebut, maka disebut hadisun nafsi, cakap-cakap dalam hati. Kemudian ada yang memang bila mana lintasan itu kekal lama, dan memang kita secara yakin, secara jazam, kita nak benda tersebut, maka dinamakan sebagai jazam, tekad. Bila mana keinginan yang jitu tersebut disertakan dengan perbuatan, nama dia niat. Tapi tak kita bantai semua niat dalam bahasa kita. Maka bila orang syarah niat itu antara rukun wudu itu niat, maka kita nampak niat hak kita tak salah. Niat yang disebutkan dalam rukun wudu dengan makna ta'rif ni, iaitu qasdu syai', menginginkan sesuatu, muqtarinan bil fi'lih, beserta dengan perbuatannya. Beserta dengan perbuatannya. Maka ini dinamakan dengan niat. Ini ta'rif bagi niat mana-mana pun. Cumanya bila kita bincangkan bab wudu, maksudnya yang dikatakan niat wudu itu ketika mana basuhan muka, ketika mana air titisan yang pertama ataupun ketika mana permulaan air itu kena kepada muka kita, ketika itulah kita hadirkan rasa nak wudu. Hadirkan rasa saya berwuduk pada ketika ni, saya angkat hadas kecil pada ketika ni, saya bertoharah dengan wuduk pada ketika ni. Maka ketika itulah yang dinamakan sebagai niat. Sebelum daripada air sampai ke muka, tak nama niat. Dan sesudah air sampai di muka, air yang selepas daripada niat itu hadir, baru dikira sebagai wuduk. Yang sebelum tak dikira wuduk. Saya kita bincang, cuma nak sebut dia punya perbezaan di antara niat itu ketika mana sebelum daripada perbuatan berlaku dan selepas daripada perbuatan berlaku. Perbuatan tersebut macam kita sebut tadi, dia ada, bila sebut kata niat istilahi, dia ada dua komponen. Dia ada dua benda. Satunya qasad, qasdu syai', yang keduanya muqtarinan bi fi'lih, mengkehendaki sesuatu serta buat. Kalau kehendak saja tanpa buat, kalau kehendak saja tanpa buat, gugur juzuk yang keduanya, maka namanya azam. Maka namanya azam, cuma setakat tekad hati, ataupun disebut dalam bahasa orang tua-tua kita, bulat hati. Dia memang nak buat dah, kok mana pun nak buat, terbelah langit, terbelah bumi, tak nak buat, nama dia azam. Memang betul-betul tak ada sebarang kemungkinan untuk patah balik dah, nama azam. Hak ni yang dianggap sebagai yang menghasilkan pahala. Dan kita bila niat sesuatu kan, niyatu syai' qasdu syai' khairu min amali. Niat ataupun azam, qasad terhadap sesuatu syai', perbuatan tersebut, kadang-kadangnya lebih baik daripada amalan yang kita lakukan. Sebab qasad itu sempurna berbanding dengan amalan yang kita lakukan, kadang-kadang ada cacat celanya. Tak apalah, yang tu dalam bab lain. Cumanya bila mana yang dimasukkan niat yang dapat pahala, niat yang tak dapat pahala, dia kalau kata, sehari ni nak pergi sembahyang, sehari ni nak bangkit tahajud, kita cuma sekadar lintas dalam hati tanpa secara pasti nak bangkit, tak ada pahala weh, tak ada. Sebab dia tu bukan azam, dia cuma masuk dalam bahagian hadithun nafsi, ataupun dia jadi khatar, lintasan hati saja.
cuma kita sekadar berbual dalam hati kita, dalam diri kita tentang perkara tersebut. Pahala dapat tak? Tak. Yang dikatakan azam, niat yang dapat pahala ni, iaitu kita putus memang confirm nak buat. Cuma tak buat lagi. Cuma tak buat lagi. Maka ketika tu barulah menghasilkan pahala. Barulah menghasilkan pahala. Bila dah buat serta buat itu baru namanya, baru namanya niat dalam istilah syarak. Kalau buat saja tanpa qasd, tak ada qasdu syai', cuma ada fi'li, ada juzuk yang kedua dalam niat tapi tak ada juzuk yang pertama, itu namanya ter, itu namanya perbuatan yang ittirari, dia bukan ikhtiari, dia perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja. Sebab kita buat tanpa niat, kita buat tanpa tujuan, kita buat dah baru kita niat. Kan, kerak-kerak kayu sengit, ha, sengit tu baru kita ejah. Maka yang kerak sengit tu bukan sengaja kita, bukan bukan kehendak kita. Potong-potong kain, silap potong, maka jadilah fashion. Benda-benda tu dia berlaku, niat itu datang selepas daripada perbuatan itu berlaku. Maka dinamakan sebagai perbuatan yang ittirari, yang tak sengaja. Maka, baik, maksudnya di antara dua juzuk tersebut, dua juzuk niat tersebut, ada kemungkinannya gugur juzuk yang pertama dan ada kemungkinannya wujud juzuk yang pertama tapi gugur juzuk yang kedua. Dan masing-masing ada perbahasannya yang tersendiri. Cumanya bila gabung di antara dua juzuk tersebut, kehendak hati berserta dengan perbuatan seperti mana yang diinginkan itu baru namanya niat. Baru namanya niat. Maka kita faham di situ bahawasanya niat itu bukannya benda yang boleh dituturkan. Niat bukan benda yang boleh dituturkan. Niat bukan benda yang boleh dilafazkan. Niat bukan benda yang boleh dibincangkan daripada secara lisan. Sebab dia jenis kehendak hati serta buat. Ini niat istilah ini, bukan niat dalam bahasa Melayu kita. Bukan niat dalam bahasa Melayu kita. Niat istilah ini yang kita bincang melalui takrif. Maka bila kita sebut niat ni, maka dia bukan sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, tu bukan niat. Sebab niat itu yang kita sebut tu, kalau kita sebut dalam hati nama dia hadithun nafsi, itu cakap-cakap hati. Kalau kita sebut di lidah, dia bukan niat. Sebab yang dikatakan niat, dia qasdu syai', dia menginginkan sesuatu serta buat. Menginginkan sesuatu sebab. Sebab tu kalau siapa yang pandai, siapa yang cerdik bab ni, siapa yang cermat bab ni, siapa yang kaji betul bab ni, maka dia akan faham macam mana orang takbir 2 second. Dia tak beri doa Allah, lepas tu dia jadi Ultraman sat, lepas tu dia silat sat, tak payah. Dia faham dengan mudah apa yang dikatakan dengan niat. Dia tak payah doa Allah, sekejap dia gawang dulu, dia tarik, baru dia tarik mic. Letak tak dia angkat pula, sekejap dia tarik, tak jadi lagi. Dia tak jadi macam tu dah. Sebab dia faham apa yang dimaksudkan dengan niat begitu. Niat kehendak hati serta buat. Maksudnya kita berdiri atas sejadah tu, kita nak semayang ke? Ya, kita nak semayang. Semayang lagi tak lagi? Okey, azam. Azam. Sebab kita baru berdiri atas tingkat sejadah, tapi tak Allahu Akbar lagi. Sebabnya itu perlu dimasukkan dalam Allahu Akbar, dalam bab semayang. Maka ketika mana kita Allahu Akbar tu, niat itu hadir pada masa tu, aku nak semayang. Semayang. Selesai. Dia tak payah duduk lama-lama. Tapi dia kena mumarosah. Dia kena melazimi benda tu dan kena kaji dia punya cara dia macam mana dan sebagainya. Dia tak payah duduk angkat sampai 15 saat. Tak nak hantar, tak letak-letak lagi, orang nak tunggu, nak jadi ke tak jadi, nak jadi ke tak jadi. Kita jadi imam, tak angkat, tak jadi lagi ni, makmum belakang, apa nama, pakat dengan orang sebelah. Agak-agak tu imam ni berapa kali dia angkat. Ha, kita kira, sehari kalau ni, siapa belanja minum ayam, ikut suka lah yang tu. Tak, dia kalau imam tu ataupun kita sendiri secara orang yang belajar, kita faham apa itu yang dimaksudkan dengan niat, apa itu maknanya qasdu syai' muqtarinan bifi'li. Maka kita faham bahawasanya cakap kita dalam hati sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu bukan niat. Itu bukan niat. Itu dinamakan sebagai hadithun nafsi. Sebab niat ini dia tidak ada dahulu dan dia tidak ada kemudian. Dia kehendak hati serta buat. Kehendak hati serta buat. Maka itu yang dinamakan niat. Habis itu yang hadithun nafsi dia membantu kita untuk menghadirkan rasa niat tu. Sebab ada orang yang boleh cakap benda tu dalam hati sebab dia dah semayang 15 tahun, 20 tahun dan dalam kepala dia boleh fikir benda lain. Benda tu dah mai secara direct. Macam kita baca Fatihah lah. Kita dengar lagu sekalipun, kita tengok mata tengok TV, mata tengok laptop, telinga dengar lagu, mulut boleh baca Fatihah, tak ada masalah. Tak ada masalah boleh baca. Sebab kita dah jadi tabiat kita baca bismillah, tepuk-tepuk bangkit suruh baca bismillah, sambung, tak ada masalah.
Dia tak macam kita hafal benda lain, lambat. Jadi benda tu maksudnya kadang-kadang tu dia dah jadi terlancar di lidah, terlancar di mulut, menyebabkan kita sampai tak ada fokus pun kita boleh buat benda tu tak jadi. Benda tu tak jadi sebab tak ada rasa istihdar dalam hati. Kita tak bersedia dan kita tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Cuma kita dah biasa dengan kelaziman, kita dah sembahyang sehari 15 35 rakaat, 40 rakaat, 70 rakaat sehari, menyebabkan kita biasa benda tu. Kepala fikir tentang Malaysia contohnya, angkat takbir, jalan niat. Boleh buat tak? Boleh. Tak ada masalah. Jadi tak sembahyang tu tak jadi. Sebab dia tidak ada qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Dalam kepala kita duk angkat takbir nak sembahyang tu, sebab kita dah biasa dengan niat tersebut dan kita dah biasa dengan hadithun nafsi tersebut, kepala kita terlintas tentang nak masak apa selagi. Selagi nak kena keluar pergi beli ikan, nak beli ayam, lepas tu nak kena singgah kedai tu beli batotis, lepas tu bawang putih pun habis, lepas tu minyak pun nak kena beli tahun ni, lepas tu hak ni lagi, lepas tu nak kena cari buah bahirah sikit dan sebagainya. Sambil-sambil tu ya kita angkat takbir. Jadi tak semayang kita tak? Tak jadi. Tak jadi. Sebab tidak ada istihdar, tidak ada rasa hati untuk menunjukkan bahawasanya kita memang qasdu syai', menginginkan sesuatu, muqtarinan bifi'li, serta buat. Yang tu kita akan bincangkan kemudian dalam masalah niat sembahyang. Nanti dulu ni kita bincang dalam masalah niat wuduk. Tapi ini ta'rif niat secara umum. Mana-mana ta'rif niat pun inilah ta'rif niatnya. Dalam masalah niat, dalam membincangkan tentang niat, dalam mana-mana masalah sekalipun, ulama' membincangkan tentang 7 benda. Macam dah benda ni. Bila sebut kata niat, dia ada 7 perbahasan. Dia ada 7 perbahasan bila sebut kata niat. Dia ada perbahasan tentang hakikat. Dia ada perbahasan tentang hukum. Dia ada perbahasan tentang mahal, tempat niat. Dia ada perbahasan tentang zaman, masa niat. Dia ada perbahasan tentang kaifiat, cara niat. Dia ada perbahasan tentang syarat niat. Dan dia ada perbahasan tentang maksud niat. 7. Dalam niat, dalam masalah ibadah ataupun secara umumnya dalam masalah ilmu, bila sebut tentang niat, maka dia akan ada 7 perbahasan. Yang lebih kurang je. Tapi 7 benda ni: haqiqatun, hukmun, mahalli, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun, hasan. Dia ada syair, ada bait nazam yang dibuat oleh, kalau tak silap, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Haqiqatun, hukmun, mahalli, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun, hasan. Haqiqatun, hukmun, mahalli, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun, hasan. Yang hasan itu cuma tatmimul bait. Sebab dia ada syair yang sebelum dia tu. 7 benda tu: haqiqatun, hukmun, mahalli, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun, hasan. Yang hasan tak ada masalah apa. Yang pertamanya hakikat niat. Hakikat niat yang tak saat ni lah. Haqiqatun tu hakikat dia, hukmu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Yang keduanya haqiqatun hukmun. Hukum niat wajib. Hukum niat secara asasnya wajib. Walaupun ibadah tu ibadah sunat. Melainkan dalam beberapa masalah yang tertentu. Tapi secara basicnya hukum niat itu wajib walaupun dalam masalah sunat. Kita nak sembahyang sunat, hukum niat wajib. Kita nak tajdid wuduk sunat, hukum niat wajib. Kita nak i'adah solah, semayang dah bersendirian, lepas tu pergi tempat mana-mana, jumpa orang yang semayang jemaah, sempat pada tahiyatul ihram yang pertama dan sebagainya, hukum niat wajib dan sebagainya. Walaupun perkara tu perkara sunat, tapi niat secara basicnya hukumnya wajib, melainkan dalam beberapa masalah. Satu, saya kita bincang ni. Satunya, ada ketikanya benda yang wajib tapi sunat niat. Ada istisna, ada beberapa pengecualian dalam kaedah asal. Kaedah asalnya hukum niat wajib walaupun benda ibadah itu sunat. Cumanya ada mustasnayat, ada beberapa pengecualian dalam beberapa masalah. Iaitu ada beberapa masalah ibadah atau beberapa masalah perkara-perkara yang wajib dilakukan tapi hukumnya sunat. Hukum niat itu sunat. Contohnya Seperti mana dalam masalah kita tawaf dan juga sa'i ketika melakukan haji dan umrah fardu.
Kita haji fardu, kita buat umrah rukun, haji rukun dan umrah rukun. Antara rukun-rukun haji itu melakukan tawaf dan juga sa'i. Maksudnya tawaf itu wajib, sa'i itu juga wajib. Tapi niat tawaf dan niat sa'i ketika itu hukumnya cuma sunat. Sebab dia dah masuk dalam niat haji pada ketika kita ihram. Waktu ketika kita kata nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka ketika tu niat tawaf, niat sa'i dah ada dalam tu secara jumlah, secara keseluruhan. Maka waktu ketika kita melakukan ibadah rukun tawaf dan juga sa'i ketika tu cuma sunat saja niat. Cuma sunat saja niat. Itu. Antaranya lagi mandi wajib, mandi banyak. Mandi banyak fardu wajib. Fardu kifayah wajiblah hukum dia. Maksudnya kalau tak buat dosa habis semua. Mandi banyak. Tapi orang yang mandi banyak itu sunat saja dia niat. Sunat saja dia niat. Itu masalah-masalah yang ada beberapa masalah lagi yang terkeluar daripada kaedah yang asal. Kaedah yang asalnya hukum niat itu wajib walaupun pada perkara yang sunat. Walaupun pada perkara yang sunnah, tapi ada mustatsnayat, ada beberapa pengecualian dalam bab tu. Khair, selesai. Dua, haqiqatun hukmun mahal. Yang ketiganya tempat niat. Tempat niat. Tempatnya disebutkan dalam kitab kita, wa mahalluha al-qalbu. Dan bermula tempatnya tempat niat itu qalbu, hati. Maksudnya bila kita faham tentang niat, maksudnya kita faham yang kita sebut di mulut usalli fardul maghribi thalasa raka'atin lillahi ta'ala itu bukan niat. Bukan niat. Dia jadi satu, dia bukanlah lawak tebal. Tapi sebab kita dah didoktrinkan dengan benda ni daripada kecil sampai ke besar. Kita niat mulut dalam bahasa Arab, tapi kita niat hadis nafsi dalam bahasa Melayu. Apa beza dia? Pasal apa tak niat di mulut Melayu pun sama, dalam hati pun Melayu juga, ataupun niat di mulut ni Arab, dalam hati pun Arab. Pasal apa kita niat dalam bahasa Melayu, mulut dalam bahasa Arab, tapi dalam hati dalam bahasa Melayu? Pasal apa? Pasal apa? Kalau sebut sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, macam kita sebut usali tu dapat pahala tak? Hak tu benda kena fikir. Di mulut kita sebut bahasa Arab, usalli fardu maghribi thalatha raka'atin mustaqbil al-qiblah imaman ma'muman ada'an qada'an lillahi ta'ala. Dalam hati kita sebut sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala tunai dan qada'an sebagainya. Dia benda tu secara teorinya sama aja. Sebab niat dia tak ada bahasa. Niat dia tak ada bahasa. Dia semata-mata kehendak hati yang disertakan dengan perbuatan, seperti mana kita bahas dalam takrif tadi. Maksudnya kalau kita cakap di mulut pakai bahasa Melayu pun jadi, kita cakap di mulut pakai bahasa Arab pun jadi, kita cakap di mulut dengan bahasa Siam pun jadi, kita cakap di mulut dengan bahasa apa pun jadi. Macam tu juga dengan hati. Sebab yang kita dah bincang tadi, hak kita kata dalam hati sahaja aku sembahyang fardu maghrib itu bukan niat kalau dibahaskan dengan detail. Dia masuk dalam kategori hadithun nafsi. Dia tak sampai ke martabat qasad. Cumanya dalam tu ada, dalam hadisun nafsi itu ada, dia merupakan bantuan untuk menghadirkan qasad. Maka ketika itu dianggap hadisun nafsi itu membawa kepada niat. Cumanya ada masalah-masalah macam yang disebut tadi, ada ketikanya hadisun nafsi itu dia tidak membantu niat, dia tidak membantu kita untuk menghadirkan qasad. Maka ketika itu tak jadi niat. Tak apalah yang tu. Baik, kembali pada masalah perbincangan kita yang dikatakan mahallun niyah, tempat niat itu hati. Tempat niat itu hati. Wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha al-qalbu. Sebab tu belakang nanti dia akan sebut wa talaffuz biha sunnatun, disebut situ. Dan bertalaffuz, melafazkan niat itu, wa talaffuz biha, dan melafazkan akan niat itu sunnatun, ialah sunnah. Ba yang pada kata biha tu, ba dipanggil ba yang masuk pada maf'ulun bih. Di ba tak ada mana sini, ba jar zaidah. Dia cuma sebab talafuz itu masdar. Dia beramal seperti mana amal fi'il. Maksudnya kalau fi'il itu fi'il yang muta'addi, maka dia ada fa'il dan dia ada maf'ul. Kalau fi'il itu fi'il yang lazim, maka dia ada fa'il tanpa ada maf'ul. Masdar beramal macam fi'il. Dan dia ada beberapa asma' yang beramal macam fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat
sifat musyabahah dan sebagainya, dia beramal macam amal fa'il. Maksudnya kalau fa'il itu memerlukan kepada fa'il dan maf'ul, maka dia juga memerlukan kepada fa'il dan maf'ul. Kalau fa'il tersebut memerlukan kepada fa'il saja tanpa maf'ul, maka masdar itu juga memerlukan kepada fa'il tanpa maf'ul. Sama dengan sini. Cumanya bila dia nak beramal seperti mana amal fa'il, dia nak beramal seperti mana amal fa'il, dia tak mampu. Sebab tu bukan kerja dia. Yang jenis buat kerja macam tu fa'il. Cuma yang ni dia ganti fa'il. Maka ketika tu dia perlukan kepada bantuan untuk melaksanakan perbuatan, melaksanakan tanggungjawab seperti mana yang telah dilaksanakan oleh fa'il. Maka dia minta bantuan ba huruf jar. Maka ba huruf jar ni tak ada makna. Dia cuma panggil ba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa istilah dia? Ba jar zaidah waqi'atun fi maf'ulun bih. Ba zaidah waqi'ah. Ba zaidah waqi'ah fi ba zaidah waqi'ah fi maf'ulun bih li taqwiyatil 'amil. Li taqwiyatil 'amil. Itu dia istilah dia. Maksudnya bila kita terjemah dan melafazkan dengannya. Lafaz dengannya itu kita tak ambil daripada kalimah ba. Tak. Kita ambil daripada kesesuaian bahasa kita Melayu. Sebab kalau kita terjemah biha tu dengannya kat sini salah. Sebab ba sini ba tak ada makna. Ba sekali ni ba 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 jar zaidah tak ada makna. Dia cuma ada untuk membantu masdar beramal seperti mana amalnya fi'il. Tekat tu je. Talafuz masdar dia nak ke maf'ul seperti mana fi'il talaffaza memerlukan maf'ul. Tapi sebab dia maf'ul, dia masdar, maka dia tak mampu untuk beraksi seperti mana aksinya fa'il. Aksinya fa'il. Maka dia minta tolong bantuan kawan dia, iaitu bajar ni, bahuruf jar ni, untuk membantu dia melaksanakan tanggungjawab yang ditinggalkan oleh fa'il. Maka dia pun, bah tu pun sanggup tolong dia. Maka jadilah watalaffuzu biha sunnatun. Jadi kha tu maf'ulun bih. Kha tu maf'ulun bih. Dan melafazkannya. Kita terjemah lagu tu. Kalau terjemah dengan bahasa lama, dan melafazkan akan dia. Itu terjemah bahasa lama. Merujuk kepada kha tu jadi maf'ulun bih. Dhamir tu dhamir jadi maf'ulun bih. Dhamir nasab. Dan berlafaz dengannya dengan niat itu. Melafazkan di lisan. Bila sebut kata lafaz, maksudnya ada suara. Bila sebut kata talaffuz, dia mesti ada huruf dan ada suara. Dia bukan bunyi angin saja, tak, dia tak nama talafuz. Contohnya seperti mana itu tak dinamakan sebagai talafuz. Dia bunyi angin saja. Yang dikatakan talafuz dia mesti usalli fardhu maghribi. Dia mesti dengan suara dan juga dengan makhrajnya kalau dalam bahasa Arab. Ketika itu hukumnya sunnah. Talaffuzu biha sunnatun. Hukumnya sunnah. Ni tak masuk dalam perbincangan niat ni, cuma dia istitraat. Dalam bahasa penulisan, dalam bahasa balaghah disebut istitraat. Diselitkan di antara perbahasan tentang niat, dah alang-alang sebut tempatnya hati, lepas tu hari sebut di lidah ni hukumnya macam mana, maka disebut sebut di lidah tu hukumnya sunnah. Dia bukan perbincangan tentang niat. Dalam bahasa dalam ilmu balaghah disebut sebagai istitraat. Istitraat. Ta'rifnya zikru syai' fi ghairi mahallihi lil munasabah. Zikru syai' fi ghairi mahallihi lil munasabah. Menyebut sesuatu pada bukan tempatnya kerana ada kemunasabahan. Itu istitraat. Dalam bahasa kita, kita sebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebut sebagai tatahan. Tatah. Tatahan. Istitraat. Faham tak tatahan? Bahasa Melayu eh. Ini bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Minangkabau, bukan bahasa Bugis, darat bahasa Melayu. Tatah. Siapa yang faham tatahan tu benda apa? Ha? Mana orang Kedah? Ini bukan bahasa Kedah lah, ini bahasa Melayu baku tu eh. Sebab kita biasa jumpa intan bertatahkan permata. Nampak? Biasa dengar tak? Mahkota bertatahkan berlian. Cintin bertatahkan permata. Tatah tu lah. Tatah. Tatahan. Biasa dengar tak? Tahu tak maksud dia? Tahu tak maksud dia? Ni bahasa Melayu ni. Masalah ni. Masalah ni. Tu pun tak mengaku Melayu.
Tak tahan dalam bahasa kita, istitrak, istitrak dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada sesuatu yang yang berada kepada sesuatu yang bernilai sebagai nilai tambah. Sebab tu bila sebut cincin bertatahkan permata, ni orang umpan suka ni, cincin bertatahkan permata, dia merujuk kepada satu benda yang utama, iaitu cincin. Dia memang dah bernilai, kemudian ditatahkan, diselitkan dengan satu benda yang juga bernilai sebagai nilai tambah. Maka perbuatan menyelit, menambah nilai kepada sesuatu yang bernilai, itu namanya tatahan. Dalam bahasa Arab sebut istitrad, istitrad dengan dal. Tu tengok dalam bab balaghah, dalam dalam ilmu al-badi', ada bincang tentang masalah ni. Dalam dalam bahasa penulisan, iaitu kita sebut sesuatu yang ada kemunasabahan tapi bukan pada tempatnya. Kita sebut sesuatu zikru syai' fi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya, tapi sebut tu zikru syai' lil munasabah, kerana ada kemunasabahan. Sama macam sinilah. Sini dibincangkan tentang masalah-masalah niat. Kita sebut tadi tujuh. Talafuz bukan masuk dalam masalah niat, sebab masalah niat dituju tadi ya, haqiqatun hukmun mahalli wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Maka talafuz biha tak masuk dalam masalah, tapi disebutkan di sini. Pasal apa sebut sini? Ulama sebut sebagai istitrak, sebagai satu sebab munasabah, sebut tempat dia di hati, tapi kita kerap sebut di mulut. Maka diletakkan hukum sebut di mulut itu hukumnya sunnah. Maka dalam bahasa Arab, dalam ilmu badi', sebut sebagai istitrak. Dalam bahasa Melayu kita, kita sebut sebagai tatahan, tatah. Tatah. Dia merujuk kepada satu benda yang bernilai dan ditambah nilainya juga dengan satu benda yang bernilai. Baru nama tatahan. Tu baru tu konsep tatahan. Bahasa Melayu kena ngaji. Sebab kita nak balik mengajar orang dalam bahasa Melayu. Kita tak ngajar dalam bahasa Arab orang. Hatta kita ngajar sekolah Arab kali pun. Kita ngajar sekolah Arab dan kita ngajar madah bahasa Arab pun dalam bahasa Melayu. Cuma nak action set je dalam perhimpunan kita cakap Arab. Tu ya, belagak sikit kat tu ya. Lepas tu jadi pengurusi majlis pun cakap Arab. Hal lain tu kita ngajar apa semua dalam bahasa Melayu. Maka bahasa Melayu pun kena cakap juga. Kena kemah juga. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang nak mengajar dan menguasai turas Melayu, kitab-kitab jawi kita, maka lebih-lebih lagi dia kena faham bahasa Melayu. Sebab bahasa lain tu klasik-klasik belakang. Baik. Tak nak tu, tu cuma kita sambil-sambil saja. Wa waqtuha haqiqatun hukmun mahalli wa zaman. Waktu. Perbahasan yang keempat. Perbahasan yang keempat. Waktunya, waktu niat. Wa waqtuha waqtun niyah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ini dia memfokuskan tentang masalah wuduk. Adapun secara umumnya, zaman niat ataupun waktu niat itu pada permulaan ibadah. Zaman niat ataupun permulaan niat itu pada permulaan ibadah. Sebab melihat kepada ta'rif tadi, kita dah faham niat itu dia berada pada awal. Melihat kepada ta'rif tadi, kita faham bahawasanya niat itu berada pada awal. Sebab bila sebut, bila kita faham ta'rif, bila ta'rif sebut qasdu syai' muqtarinan bifi'li, mengkehendaki ataupun menginginkan sesuatu serta melakukannya, maksudnya dia perbuatan itu awalnya dengan niat. Sebab kalau dia berada di tengah-tengah perbuatan, dia berada di tengah-tengah perbuatan, maka perbuatan sebelum berlakunya niat tersebut, dia tidak dianggap perbuatan yang berniat. Dia tidak dianggap perbuatan yang berniat. Yang dianggap perbuatan serta niat itu pada ketika jatuhnya niat tersebut dalam perbuatan tersebut dan seterusnya. Maka niat itu secara logiknya dia berada pada awal ibadah, awal perbuatan. Itu maklum. Maksudnya contoh kalau kita bagi masa lah, kalau kita bagi masa amalan tersebut, masa dia 1 minit 60 saat. Dia punya satu-satu perbuatan itu 60 saat contohnya. Kita niat, kita hadirkan, kita istihdarkan qasdu syai'. Kita istihdarkan benda tersebut pada ketika saat yang ke-25 sampai ke-60. Maka daripada saat yang pertama ke saat 24 itu tidak ada niat. Maka tidak ada niat, maka dia tidak dianggap masuk dalam ibadah. Yang pada awal ni cuma perbuatan tanpa niat. Maka tak dikira, tak dimasuk dalam ibadah tadi. Maka secara logik yang kita sebut bahawasanya tempat niat itu pada awal perbuatan. Contohnya pada dalam masalah wuduk, Syekh sebut wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, iaitu ketika
di sisi membasuh awal juzuk daripada wajah. Di sisi membasuh awal juzuk daripada wajah. Pada ketika membasuh awal juzuk daripada wajah. Waktu kita basuh muka, maka ketika itu kita niat, maka ketika kita niat itulah basuhan muka itu terhasil. Wuduk ketika tu baru jadi, baru berlaku. Adapun sebelum daripada kita niat, kita istihdarkan niat itu, tapi air dah sampai muka, basuhan itu tidak dianggap sebagai wuduk. Basuhan itu tidak dianggap sebagai wuduk. Contohnya macam mana? Contohnya air kita segayung, secebok, secawan, sekoler dan sebagainya. Kita curah muka, tapi niat tak ada ni. Air dah sampai kedai, tak ada niat. Air sampai ke hidung, tak ada niat. Air sampai ke mulut, baru ada niat. Saja kau angkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Dalam hati. Maka ketika tu yang terangkat hadas di bawah ni saja. Yang ketika mana basuhan, ketika mana niat itu wujud dan seterusnya. Yang ke atas ni daripada dahi sampai ke hidung, ketika ni tak ada niat. Ketika ni yang ni kena ulang semula basuhan. Sebab yang berada dalam niat cuma setakat bawah hidung ke bawah. Sebab yang ni yang dikira awwalu juz'in minal wajh. Niat itu iaitu pada ketika basuhan awal juzuk daripada muka. Tang mana kita basuh muka ketika tu kita berniat? Ketika ayam kena pipi, tang ni lah. Dan yang seterusnya. Adapun sebelum daripada kita berniat tersebut, contohnya basuhan lidai, maka basuhan ni perlu diulang semula. Basuhan ini perlu diulang semula sebab ketika air kena dai, ketika tu tidak wujud niat dalam hati. Maka ketika itu tidak disebutkan sebagai niat. Boleh faham? Waktu itu dah sampai buah, tarik wanik baliklah. Sebab selagi mana air tak berpisah pada muka, dia masih kekal dalam hukum suci. Baik. Nah, soalan yang ada kena mengenal dalam masalah kita. Salam Ustaz, boleh terangkan niat? Boleh terangkan niat? Dia masalah salam Ustaz ni, dia ada banyak-banyak perbahasan. Tak apa kita tinggal. Sebab dia tak ada kena mengenal dalam bab kita. Dia kena buat satu ruang soal jawab lah tentang masalah ni. Masalah salam Ustaz ni. Dia kena erok dulu, dia kena tanya maksud dia dulu dan sebagainya. Baik-baik dah. Boleh terangkan niat tentang puasa? Adakah sahur itu sudah dikira niat puasa? Situ. Boleh. Soalan dia sekali lagi. Boleh terangkan niat tentang puasa? Adakah sahur itu sudah dikira niat puasa? Baik. Masalah puasa, lambat lagi tak sampai. Boleh jadi lepas pada habis bulan puasa ni pun belum sampai masalah puasa kita. Tapi kita cerita balik sikit-sikit sini. Sementara. Masalah niat puasa, di antara masalah-masalah yang diistisnakan daripada zaman niat. Tak masuk lagi bab ni. Kita tengah membincangkan dalam masalah zaman niat. Iaitu zaman niat macam mana yang Ana beritahu tadi. Dia zaman niat secara umumnya pada awal permulaan ibadah. Dan dia juga ada mustasnayat. Dia juga ada benda-benda masalah-masalah yang diistisnakan, yang dikecualikan daripada asal kaedah. Iaitu ada sesetengah ibadah yang diniatkan sebelum perbuatan itu berlaku. Dengan makna kata niatnya itu, kalau kita tengok dalam betul-betul, dia bukan niat, dia sekadar qasad. Dia sekadar azam. Sebab dia tidak muqtarin bifi'li. Tapi dia qasad, dia azam yang menempati tempat niat. Dia azam yang menempati tempat niat. Contohnya seperti mana masalah zakat. Zakat, i'ta'u zakah, memberikan zakat. Perbuat dia merujuk kepada kita serah ke orang. Contohnya ni kita nak kena bayar fitrah ni. Orang yang banyak dengan beras ke, dengan tepung ke, dengan jagung ke, dengan full ke, dengan duit ke, ikut sekolah tu. Tapi bincang kemudian tu. Ni nak buat masalah ya. Sekali jangan tanya bab ni lah, lambat. Esok-esok pula kita bincang bab ni. Nak buat masalah ya. Kita banyak kalau di Malaysia kita pakai dengan beras. Kita pakai beras contohnya tu, kita pakai dengan duit. Perbuatan i'ta'u zakah itu merujuk pada kita bagi duit kat orang. Kalau kita bayar zakat dengan duit ataupun kita bayar dengan beras segantang dekat orang. Ini beras fitrah yang wajib atas diri aku tahun ni. Maka itu disebut sebagai i'ta'u zakah. Nak niat waktu tu pun boleh. Cuma ulama membahaskan boleh niat di rumah lagi waktu ketika kita bawa beras tu. Kita ambil beras tu di rumah atau waktu ketika kita beli beras tu di kedai. Lepas kita beli jadi hak milik kita, kita niat dah beras ni beras zakat fitrah aku. Dah jadi. Waktu ketika kita bagi satgi ke kawan tu, padan dengan bagi saja cukup. Ketika tu tak hadir niat pun dah lepas. Sebab kita dah niat pada permulaan kita tentukan hak mana nak jadikan zakat. Ini antara masalah-masalah yang keluar daripada perbahasan niat yang asal. Sebab membincangkan dalam masalah niat yang asal, zamannya itu pada permulaan ibadah.
Maksudnya kalau ikut kaedah ni secara secara gerah, secara syadid, satgi time nak bagi tu satgi kena niat. Ha, sebab tu kalau kalau antum semua biasa jumpa setengah-setengah orang tua-tua yang betul-betul jaga agama dia, dia nak bagi zakat dia tak boleh berdiri, dia kena duduk. Dia kena duduk, dia kena salam. Ni ustaz, duit zakat perniagaan saya. Dia macam nak akad nikah. Berdiri tak mau, dia kena duduk. Duduk lepas tu salam dengan kita. Padahal benda ni bukan ada kena mengena pun. Dia padan dia bagi saja lagu tu, apa? Duit tu dia dalam beg duit dia ke dalam apa dia, dia asing siap-siap lah. Ketika dia asing tu dia niat ni duit zakat perniagaan selesai, tak ada masalah. Satgi bagi kita bagi terus lagu tu ya. Dan kita pun tak disuruh tanya. Atau boleh tanya lagu tu ya, boleh tanya ni zakat ah zakat selesai, tak ada masalah apa. Dia tak payah dan dia niat waktu tu. Tapi tak. Kalau orang tua-tua kita yang jenis mengaji, yang jenis cermat bab ni tak, dia kena duduk, dia kena salam dengan kita macam-macam nak akad nikah tu. Lepas tu dia kata ni adalah zakat perniagaan ataupun zakat zakat perniagaan saya yang wajib atas diri saya untuk tahun ni. Kita pun dengan meraihkan ni saya terima. Tapi kalau ikut asal tak perlu petara tu. Memadai dia dah niat awal-awal ketika mana dia mengasingkan duit tu untuk bagi sebagai zakat, waktu ketika tu dah jadi niat. Sehari waktu bagi tu bagi terus. Satu masalah. Antara masalah yang niat tidak berada pada awal ibadah antaranya puasa. Sebab puasa kita tabiat, kita memalamkan niat. Kalau ikut waktu asal niat bagi puasa, waktu ketika hampir naik fajar subuh tu, ketika pada sama-sama nak naik waktu subuh tu, waktu itulah niat. Sebab itu permulaan puasa. Kan kita bincang masalah puasa. Masa puasa itu pada bermula terbit matahari sampai terbenam, terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini dia punya waktu dia. Punya waktu dia. Maksudnya start daripada fajar sampai terbenam matahari. Lepas terbenam matahari, makan ke tak makan ke, dia bukan puasa dah. Dia bukan puasa dah. Aku tak buka puasa lagi waktu bila terawih. Dah hamhung. Sebab puasa setakat sampai maghrib saja. Cuma tu istilah kita pakai. Aku tak buka puasa lagi. Tak ada buka puasa. Dah puasa dah terbuka. Sebab waktu puasa setakat tu je. Dah masuk malam bukan puasa dah. Baik. Okey. Itu masalah makan puasa tu sunat. Nak ambil sunnah berbuka puasa, sunnah makan berbuka puasa dan sebagainya. Tapi puasa kita habis maghrib tu habis lah. Masuk maghrib tu dah habis puasa kita. Baik. Dah lajak. Patah balik ke masalah song. Kalau ikut kaedah yang paling tepat, berniat pada puasa itu kena pada ketika nak naik fajar tu lah. Sebab tu permulaan ibadah puasa. Tapi sebab sukar dan ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang tidak memalamkan niat, siapa yang tidak mentabyitkan niat, maka tak dianggap dia berpuasa. Maka ketika itu difahami bahawasanya dalam masalah puasa, niat itu dimalamkan sebab sukar untuk orang nak meneliti dan juga untuk mengawasi waktu naiknya fajar. Sebab tak semua orang nampak, siapa sentiasa sini yang tengok naik fajar. Kena pergi padang pasir. Kena pergi padang pasir. Sebab kita kawasan ni payah. Dia kena kawasan lapang betul, tepi pantai ke apa gunung-gunung ni ke. Kalau kita sini padang pasir, pergi padang pasir, nampak fajar kazib, fajar sadiq. Dia punya kepala matahari di jengui naik dan sebagainya. Pergi lah, try. Lepas tu baru boleh cerita ke orang dengan sonok, fajar kazib ni macam mana, fajar sadiq ni macam mana. Saya pun tak buat lagi. Buat cerita lah. Tapi pernah tengok lah di Malaysia. Kami dah biasa buat di Malaysia. Kena pergi tepi pantai. Dia naik daripada laut kan. Laut tu bila kita duduk di pantai, dia akan nampak macam habis. Dia akan naik daripada situ. Sebelum tu dalam setengah jam atau sejam sebelum tu, dia akan naik satu cahaya putih panjang. Dia panggil Fajar Kazib. Hari tu tak masuk subuh lagi. Fajar Kazib. Dia memanjang. Lebih kurang sejam ataupun 45 minit sebelum daripada masuk subuh. Waktu ketika masuk subuh, dia akan naik fajar melintang, putih yang melintang. Lepas tu dia akan baru pecah. Ketika tu baru dikatakan fajar sadiq. Waktu tu baru masuk subuh. Nah, tu kena tengok. Baru reti, baru tatbik kita punya hukum. Baik. Kembali pada masalah kita. Masalah sini, adakah sahur itu dikira sebagai niat puasa? Sebagian ulama mengatakan ya. Sebagian ulama mengatakan saya. Tapi dalam pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak. Yang mengatakan ya itu juga dalam mazhab Syafi'i. Tapi muktamad kata tidak. Sebab dia tidak masuk dalam takrif. Dia bukan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Ada orang makan sahur tanpa niat puasa. Ada.
Ada orang terawih tanpa niat puasa dan sebagainya. Tapi sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahawasanya apa-apa perbuatan yang menunjukkan bahawasanya dia nak puasa esok dah dianggap sebagai niat. Antaranya sahur ataupun antaranya mau'id buka puasa esok. Dan kita pas main terawih apa ni jumpa kawan-kawan, esok kita buka puasa dekat Nil contohnya. Esok kita buka puasa dekat Serumpun contohnya. Esok kita buka puasa dekat Ruak contohnya. Esok kita buka puasa dekat masjid sekian-sekian. Janji dengan kawan. Maka tu dah dianggap sebagian ulama dalam mazhab kita sendiri dan mazhab-mazhab yang lain menyebutkan bahawasanya itu merupakan niat. Dah dianggap sebagai niat puasa. Dah masuk. Antaranya lagi sahur pun dah masuk dalam niat puasa. Maka tak ada alasan dah aku bangkit sahur tapi tak niat. Tak ada alasan tu. Aku sahur tadi tapi tak niat. Tak ada alasan tu. Dia mengaji tak habis lagi. Dia kena baca lagi sebaris bawah dalam perbincangan tentang bab puasa tu. Dalam baris bawah tu dia akan cerita. Dia baca sekat baris itu, lepas tu dia tutup handset ataupun dia tutup kitab. Tak, dia kena ada bawah ataupun dia kena buka muka surat sebelah atas kali. Dia akan cerita bab tu. Jadi sikit lagi, tak jauh lah, sikit lagi. Sebab sebagian ulama menyebutkan apa-apa saja perbuatan yang menunjukkan bahawasanya kita nak puasa esok, maka dah dianggap sebagai tabiyyatun niyah. Dah dianggap sebagai niat puasa bagi seseorang. Misal yang dilakukan maw'id, iftar dan juga sahur. Itu antara misal yang diberikan oleh alim ulama. Kita buat janji nak buka puasa esok. Kalau kita janji lagu tu, mestilah kita nak puasa. Tidak nak janji buka puasa. Ataupun kita sahur, kita takkan bangkit sahur melainkan dengan sebab kita nak puasa. Maka dalam tu dah ada satu isyarat bahawasanya kita nak puasa. Maka ketika tu dia dianggap menyerupai niat puasa. Boleh tak ada masalah apa? Maka jawapan bagi masalah ni, adakah sahur itu sudah dikira niat puasa? Ya, ikut pendapat sebagian ulama ya, tapi muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak. Boleh lah nak pakai, tak ada masalah apa. Dan benda tu lebih menyelamatkan kita. Baik, kembali dalam permasalahan kita, itu masalah yang keempat. Qasad, haqiqatun, hukmun, mahalli, wazaman. Empat. Kaifiyatun yang kelima, kaifiyat niat. Kaifiyat niat. Kaifiyah niat berbeza sesuai dengan niat masing-masing lah. Kalau niat puasa, cara niat puasa lah. Kalau niat haji, cara niat haji. Kalau niat sembahyang, cara niat sembahyang dan sebagainya lah. Kaifiat niat berasaskan ataupun melihat kepada niat itu sendiri. Yang kelimanya syartun, syarat niat. Syarat niat antaranya dia mesti mengetahui apa yang dia niatkan. Syarat niat antaranya dia al-ilmu bil-manwi. Dia mesti mengetahui apa yang diniatkan. Antara syarat dia lagi, dia mesti Islam. Antara niat lagi, dia mesti tamyiz pada sesetengah ibadah. Ada yang mensyaratkan baligh dan ada yang mensyaratkan tamyiz. Tapi ala kulli hal ni dia mensyaratkan tamyiz. Antara syaratnya lagi, dia tidak ada sesuatu yang menafikan dia. Dia panggil adamul munafi. Ketiadaan sesuatu yang menafikannya. Dia tak ada benda yang menafikan niat tersebut. Contohnya dia memalingkan niat daripada buat satu benda ke buat satu benda yang lain. Tiba-tiba dia memutuskan ibadah tersebut dengan niat, maka ketika itu putus. Contohnya dalam sembahyang, bila sembahyang sampai 2 rakaat, ish, panas. Ataupun 8 ayat lagi nak berhenti, nak sambung sembahyang lain, putih lalu tu. Niat memutuskan sembahyang seseorang. Tapi puasa tak lah, puasa tak. Sebab puasa bukan perbuatan. Puasa tark. Macam kita bincang dalam masalah rukun itu, rukun Islam tu. Puasa dia ialah meninggalkan melakukan sesuatu. Maka memutuskan untuk meninggalkan itu tidak memberi kesan. Tapi kalau perbuatan kita tengah wuduk, tengah duduk basuh tangan apa, tak edi. Puasa macam ish, tak mau ambil wuduk, putih lalu tu. Dan juga sembahyang dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang jenis macam tu, sekiranya kita ada sarif, ada perkara yang memalingkan niat kita, kita putus niat kita daripada istimrar. Kita memang mudawamah dengan niat sembahyang dalam takbiratul ihram kita ada niat sembahyang. Lepas tu dalam waktu baca Fatihah pun juga dalam kita masih sedar kita sembahyang, rokok kita masih sedar kita sembahyang, tidak. Lepas tu berasa tak mau sembahyang, putih. Putih tu akan membatalkan sembahyang. Tapi puasa tak? Kalau puasa putih, maka kita ramailah yang tak puasa. Puasa aku nak buka puasa hari ni, tak lapar. Putih. Tak putih. Jangan duduk jadi sesat orang. Tak putih. Habis. Antara yang menafikan niat lagi taradud, ragu-ragu dalam niat. Niat ke tak? Maka itu juga antara
benda yang menafikan niat, yang menafi, yang yang tidak mensahkan niat dan sebagainya. Itu kena tengok dalam syarat niat pula lah. Tapi itu antara-antara syarat-syarat niat yang penting. Islam, tamyiz, al-ilmu bil manwi, adamul munafi. Itu antara niat, itu antara syarat-syarat yang penting dalam masalah niat. Mesti Islam, mesti mumayyiz, mesti al-ilmu bil manwi, mesti mengetahui apa yang diniatkan, dan mesti adamul munafi, ketiadaan perkara-perkara yang menafikan niat, antaranya riddah, benda yang menafikan niat. Itu kena tengok dalam dalam masalah qati'an niat. Baik. Itu yang ke 6. Yang ketujuhnya maksud niat, hakikatun hukmun mahalli wa zaman kaifiyatun syaratun wa maqsudun hasan. Yang ketujuh maksud niat, maksud niat secara umumnya untuk membezakan, untuk ditafriqati bainal ibadah wal adah. Untuk membezakan di antara adat dan ibadah. Itu tujuan niat. Sebab ada perbuatan-perbuatan yang sama yang tanpa niat dia tak jadi ibadah. Contoh macam mandi, contoh macam duduk saja dan sebagainya. Duduk dalam masjid, duduk saja tak ada niat, tak ada pahala, tak jadi ibadah. Tapi dengan niat i'tikaf jadi ibadah dan dapat pahala. Mandi saja-saja tak ada apa, maka tak jadi ibadah, tak dapat pahala. Mandi dengan niat, mandi sunat harian, mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya, mandi sunat Jumaat, mandi wajib dan sebagainya, dengan niat maka jadi ibadah dan jadi pahala. Maka itu tujuan kenapa niat itu disyariatkan, untuk membezakan di antara adat dan ibadah. Baik, semua ni merupakan ketujuh-tujuh perkara yang kita sebut tadi, merupakan perbincangan yang akan dibincangkan secara detail bila mana kita sentuh bab niat. Cuma kita bincang dah sini sekali, lepas tu cukup lah. Lepas ni jumpa pula tak bincang dah bab ni. Bagi faham betul-betul ya bab niat. Bila sebut kata niat, dia ialah kehendak hati yang disertakan dengan perbuatan. Tu maksud niat. Dan benda ni kena memarasah, kena perhati, kena renung, kena faham lah elok. Jangan sesat lah, jangan sampai jadi sesat. Saya kata tak payah niat terus pula dah. Tak, bukan, pelan-pelan. Dia kena memarasah, kena dengar syarahan guru lagu mana, kena baca syarahan dalam alim ulama, dalam kitab masing-masing lagu mana, dan huraian dan sebagainya. Sebab kalau betul-betul niat ni mudah, dia takkan jadi takbir 3-4 kali, dia takkan jadi takbir utromen, dia takkan jadi takbir silat rimau-rimau kantai, dia takkan jadi benda-benda lagu tu. Dia akan jadi simple, memadai. Tapi benda yang kita lakukan ini, dia tidak salah. Yang kita sebut lah hati sahaja aku, sahaja aku semayang 4 rakaat kerana Allah Ta'ala dan sebagainya, itu tidak salah. Cumanya kalau kita bahas secara dakik benda tersebut, dia masih lagi belum menempati niat. Cumanya dia membawa kita untuk membantu kita untuk menghadirkan niat. Tak ada masalah apa tu. Jangan mempertikaikan sampai menyesatkan dan menyalahkan orang. Jangan. Ada kemungkinan dia memang benda hak betul. Cuma dia tak sampai lagi. Dia tak sampai ke matabat yang sepatutnya. Gitu. Baik. Kemudian dia kata at-tartibu, tak apa, tartib sambung lagi. Patah balik. Nak cerita itu je. Wih, biar sarah. Kita berubah niat. Buat gini lah jadi ya. Habis. Al-Thani ghaslul wajhi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.